juga nih. Pizza nachos terbaru. Namanya apa ya? Namanya itu pizza boba. Halo guys, jadi kita sekarang mau mukbang pizza. Wah, banyak banget, ya kan? Oke, ini kedatangan pizza nachos yang baru katanya. Oke. Nah, kita open ya. Enjoy. Gua nyobain rasa baru nih di Domino's Pizza ya. Ini ada rasa, tunggu dulu. Ini ada rasa boba nih. Boba katanya. Boba. Manis tuh. Manis. Wah, nanti kita coba ya. Ya. Oke, rasa boba, sip. Ya, ntar dulu. Tunggu dulu, sabar. Ini ada nachos ya, ini nachosnya ada nachosnya nih. Ternyata di begini doang. Ya, nachosnya coba kita buka. Ini yang ini yang cheese, tunggu. Ini cheese. Yang cheese. Ini yang alpha beef hash. Ini yang beef hash nih, hash beef. Wow, hash beef. Mantap. Mantap. Terus. Ini. Ya, itu yang nachos. Bentar dulu, awas. Nah, ini yang nachos. Kita akan coba. Wah, ini nachos nih. Nachos enak nih, mantap. Mau yang itu. Ya, oke. Nah, ini pizza nachosnya nih. Nah, ini juga nih. Pizza nachos terbaru. Namanya apa ya? Namanya itu medium cheese brass Mexican beef nachos. Very nice. Sekarang mari kita coba. Oke. Sekarang kita coba ya, guys nih. Ini jadi ada keju ya di dalamnya. Terus ada daging-dagingnya juga. Daging ada tomat. Terus kayak ada nachosnya tuh. Kriuknya pas gitu. Ini coba ya. Enak banget sih. Mana? Sini. Nah, ini toppingnya, di dalamnya ada kejunya, cheese brassnya, ada dagingnya, ada toppingnya ya, tomat, keju, sama ada nachosnya tuh enak banget. Jadi kayak apa namanya? Ini kayak ada kriuk-kriuknya. Enak banget. Enak. Kalian harus coba nih. Pizza rasa nachos. Mantap. Walaupun rasanya dari kayak gini ya. Tapi tetap enak.
Azil mau coba? Kenapa nangis kok? Nangis? Kenapa Azil mau coba? Coba lagi. Nachosnya. Coba. Ya. Enak. Ada keju plus matching nachos dan ada paprikanya juga. Dan ada tomat, dagingnya ada sausage sama daging. Pecinta nachos sih, harus coba nih. Enak banget. Ternyata sih. Mantap. Aku mau coba. Iya, kan itu pedes ya kan, Pak? Pedes. Kalau yang enak itu yang kecil. Ini ya kita kan, pakai cobain pakai sausnya dikit ya. Kan enggak mau pakai saus. Pedes enggak? Enak enggak? Enggak mau. Pakai sausnya dikit nih. Sausnya ya, coba. Enak sih. Jadi dia netralisir. Kan udah asin semua ya. Jadi ada pedes-pedesnya sedikit dan ada manis-manisnya dikit. Nah, enak. Kalian harus coba nih. Enak hasil. Enak. Enak banget ya. Oke. Jadi kesimpulannya nih, enak, kalian coba. Ada rasa nachosnya, ada rasa pedesnya, lagi pakai saus ini. Orang Indonesia banget lah, pakai saus. Jadi ada manisnya sedikit, ada pedesnya gitu. Oke, yang satu lagi kita coba ya. Nah, ini New York Alpha Beef Hash namanya. Oke. Pizzanya gimana? Wait. Nah, ini pizza yang kedua yaitu namanya New York Alpha Beef Hash. New York Alpha Beef Hash. Wow, enak banget kayaknya nih. Nanti kita coba ya. Ada mushroom, ada beef-beefan, kind of beef, keju, dan apa nih, hijau-hijau nih. Wah, kayaknya enak dah. Guys, jadi sekarang kita akan coba galau Ozil. Beef hash ya, coba ya. Ini cheeseburst juga, dalamnya ada kejunya tuh. Coba deh, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Ini kayak pokoknya rasa Italia banget ya. Ada dagingnya, ada kejunya, terus kayak ada apa sih nih, keju parmesannya ya. Berasa di mulut gue, terus kayak mungkin ya, terus kayak apa nih, hijau-hijaunya nih. Jadi kayak makan fettuccine di dalam pizza. Oke. Ini mantap juga. Sekarang kita coba pakai sausnya. With sauce. Coba dengan saus sedikit.
Nah, sausnya itu dikit-dikit aja gini ya, jangan banyak-banyak. Menghilangkan rasa pizzanya nanti. Emang lebih enak lagi pakai saus. Ada rasa manis-manisnya itu, manis pedas sedikit gitu. Emang enak with sauce gitu. Orang Indonesia harus memang pakai saus, karena kalau di luar jarang banget orang pakai saus malam. Indonesia dong. Menghubung lidah gue dari Indonesia jadi cocok ke saus. Enak banget lah. Buat pecinta keju, Italia, itu sini yang mantap. Ozil, sini Ozil. Oh enggak nih, kita roti. Enak banget. Oke, guys, jadi tadi udah ya semuanya kita coba. Ada lagi satu pizza manis ya. Pengen tahu pizza manis kayak gimana rasanya dan apa pizza boba zaman now? Ikutin terus setelah YouTube ini. Check it out. Oke, guys, jadi setelah jadi tadi kita udah cobain pizza-pizza tadi dan sekarang kita akan mencoba pizza manis dessert. Gimana pizzanya? Cekidot. Nah, ini pizzanya nih. Ya. Ini pizza manis, pizza boba tuh. Ntar kita coba ya rasanya. Oke, jadi setelah tadi gua ada pizza nachos ya. Oke, jadi tadi gua setelah ada pizza nachos, gua nyobain pizza boba juga nih. Nggak tahu nih rasanya kayak gimana nih, manis apa asin apa gimana nih. Ya. Pizza boba. Let's way good to try. Oke, guys, jadi kita akan mencoba pizza manis seperti apa ya. Sip. Ada pizza manis. Mau. Pizzanya manis nih kayaknya nih. Coba pizza boba. Pizza boba butter katanya. Ya, coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayak boba. Nah. Ini ada bo. Enak sih. Terus gua mikir tadi kayak enggak enak apa gimana gitu ya. Ternyata ini enak. Jadi kayak kue aja. Ini ada karamelnya, mungkin ini ada manis-manisnya, karamel bobanya. Jadi ini ada karamel bobanya ya, tuh kayak ada mungkin gula merahnya boba, ada bobanya juga, nah, terus ada manis-manisnya juga gitu. Ini enak sih kayak roti boba, gitu. Coba ya. Enak banget. Kayak boba dijadiin roti terus lu makan gitu, enak banget buat pencinta manis gitu. Pizza yang manis itu pizza boba butter ya. Enak. Udah makan kamu? Di sini nggak ada sausnya ya, sama nggak ada ininya. Jadi ini gak ada pakai saus, ini enak banget. Ini enak banget.
buat yang punya anak kecil, ini worth it pizza boba dari Domino's Pizza. Worth it pizza boba. Enak. Oke ga, gitu aja review pizza bobanya dan pizza-pizza Domino's yang lain tadi yang baru ya. Oke, gitu aja guys. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you, dadah, bye-bye.